Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan jasa sertifikasi K3 alat berat bisa sukses di tengah persaingan yang sangat ketat? Coba bayangkan, ada satu peta yang bisa mengungkap rahasia di balik kesuksesan tersebut. Dalam video ini, saya akan mencoba membahas value proposition canvas sebagai bagian dari kerangka bisnis model canvas dari sebuah perusahaan jasa sertifikasi K3 di Indonesia, yaitu PT Kazen Global Indonesia. Menurut laporan dari researchandmarket.com, ini pasar alat berat, salah satunya forklift di Indonesia, diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,54% dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya investasi dalam industri manufaktur, logistik, dan pertambangan di Indonesia. Sementara itu, mengutip dari halaman Fortune businessinsight.com, pasar alat berat global diperkirakan akan tumbuh dari 190,3 miliar US dollar pada tahun 2022 menjadi 252,4 miliar dollar pada tahun 2028 atau mengalami peningkatan sekitar 4,8% selama periode tersebut. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya urbanisasi proyek infrastruktur yang besar dan juga peningkatan investasi di sektor konstruksi. Jadi itulah kenapa bisnis yang berhubungan dengan alat berat termasuk bidang jasa sertifikasi ini sangat menggiurkan bagi para entrepreneur di Indonesia. Mari kita mulai dari customer segmentation. Customer segmentation adalah proses membagi pasar atau basis pelanggan potensial menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen berdasarkan berbagai karakteristik yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan yang berbeda sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran, produk, dan juga layanan-layanan jadi lebih efektif. Berikut ini ada 5 customer segmentation Kazen Group sebagai salah satu perusahaan jasa sertifikasi K3 di Indonesia. Pertama adalah publik atau perorangan, yang kedua perusahaan rental forklift, yang ketiga perusahaan logistik dan pergudangan, yang keempat distributor atau sole agent penjualan alat berat di Indonesia, dan yang terakhir perusahaan manufaktur atau pabrik yang ada di kawasan industri. Setelah kita tentukan customer segment untuk perusahaan jasa sertifikasi alat berat, sekarang kita bahas buyer persona dari masing-masing segmen. Pernah dengar istilah buyer persona? Jika kita mengelola bisnis, ini adalah salah satu istilah yang wajib kita pahami. Jadi yang dimaksud dengan buyer persona itu adalah representatif dari pelanggan ideal kita berdasarkan riset pasar dan data nyata tentang calon pelanggan kita. Hal ini menganalisa, mencakup demografi, kemudian perilaku, motivasi, dan apa tujuan mereka. Nah, dengan memahami profil seperti ini nih, kita bisa menyesuaikan strategi pemasaran dan layanan
untuk memenuhi kebutuhan calon pelanggan tersebut. Salah satu contoh buyer persona dalam bisnis sertifikasi ini adalah perseorangan atau publik bernama Randy. Randy ini adalah seseorang yang sedang mencari kerja sebagai operator forklift di sebuah perusahaan manufaktur. Berikut ini buyer personanya. Dari informasi demografik, jenis kelamin dari buyer persona publik perorangan ini biasanya adalah laki-laki, kemudian usianya sekitar 23 sampai dengan 35 tahun. Pekerjaannya boleh karyawan atau boleh juga pencari kerja. Kemudian lokasinya ada sedikit sekitar Jabodetabek. Kemudian minimal pendidikannya SMP. Personality dari buyer persona ini pekerja keras, kemudian antusias, kemudian dia juga main sosial media, mau berkorban dan berkeinginan kuat serta memikirkan masa depan. Setelah kita mampu mengidentifikasi buyer persona dari calon pelanggan tersebut, kemudian kita lakukan empati atau penggalian informasi dari customer tersebut. Mencakup ada 3 hal elemen penting. Yang pertama, jobs, apa yang pelanggan coba lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, pains atau apa masalah atau kesulitan yang mereka hadapi. Kemudian, gains, apa hasil atau manfaat yang mereka harapkan. Nah, dari hasil empati tersebut kita temukan ternyata pains mereka adalah yang pertama tidak punya skill sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mau ikut pelatihan, tapi ternyata biayanya mahal. Durasi pelatihannya lama kadang-kadang. Selain itu, banyak lembaga pelatihan yang abal-abal atau tidak resmi, bahkan menawarkan sertifikasi palsu. Kemudian gains atau keinginan yang mereka harapkan, ingin mengikuti pelatihan, tetapi singkat waktunya. Nah, sertifikatnya pun mereka inginnya resmi dari negara. Dan satu lagi, ada penyaluran tenaga kerja, serta tentu saja ini menjadi mudah pada saat mencari kerja. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mencari lembaga pelatihan untuk meningkatkan skill, kemudian siap mengikuti dan membayar pelatihan tersebut. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh PT Kazin Global Indonesia untuk menjawab pains dan gain dari customer tersebut? Adalah membuat sebuah value proposition canvas. Value proposition canvas secara sederhana adalah alat yang membantu kita memetakan bagaimana produk atau layanan kita bisa mencapai nilai bagi pelanggan. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui jobs, pains, kemudian gains dari seorang yang bernama Randy, maka kalau kita petakan dengan value proposition canvas, hasilnya sebagai berikut. Nah, kita lihat dari kanvas yang ditampilkan ini, di mana sebelah kanannya adalah customer segment, kemudian sebelah kirinya adalah value proposition yang dihadirkan oleh jasa training K3 operator alat berat, di mana misalnya salah satu pains-nya adalah biaya pelatihan mahal, kemudian pains relever yang dihadirkan oleh perusahaan jasa K3 adalah biaya training ini terjangkau 3,5 sampai 5 juta rupiah ya. Nah, kemudian susah cari kerja. Nah, menjadi lebih mudah dan prioritas saat melamar kerja. Karena apa? Karena sudah mengikuti pelatihan. Yang kedua, banyak yang tertipu sertifikat palsu pensnya. Nah, kita jamin bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh perusahaan jasa K3 ini adalah asli, jaminan terdaftar dari negara. Yang terakhir, pensnya adalah tidak punya skill. Nah, ini tentu saja kalau sudah mengikuti pelatihan, ini skill akan relevan dengan industri yang dibutuhkan. Kemudian apa keinginan dari customer segmen ini? Kita lihat pelatihannya cepat singkat. Nah, pelatihan untuk para operator ini hanya membutuhkan waktu 3 sampai dengan 5 hari. Kemudian ada penyaluran tenaga kerja. Nah, biasanya perusahaan jasa K3 itu akan merekomendasikan kepada perusahaan rekanan yang membutuhkan operator. Yang direkomendasikan adalah alumni-alumni dari lulusan mereka. Kemudian sertifikasi atau skillnya diakui negara. Nah, ini sertifikat memang resmi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dihadirkan oleh PT Kazin Global Indonesia. Dan terakhir, tentu saja mudah cari kerja. Nah, ini kalau mudah cari kerja, biasanya kami di jasa K3 itu menyiapkan bursa kerja untuk alumni. Semoga bermanfaat dan memberikan insight untuk bisnis Anda. Saya Usman Effendi, salam entrepreneur.